Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendownload Sony Vegas Pro 15. Downloadnya sih menggunakan RDP atau remote desktop. Ini ya. Kalau saya ngedownload pakai sinyal WiFi atau sinyal hotspot dari HP atau dari modem itu makan banyak kuota. Jadi berhubung saya udah beli RDP, saya downloadnya pakai RDP aja. Oke, kita buka RDP punya saya ini. Jadi Sony Vegas itu buat editing video. Ya, kayak kata postingan di Facebook katanya sih pakai Sony Vegas itu enteng, nggak berat kayak pakai Adobe sebelumnya. Saya kan pakai Adobe ya. Pakai Adobe laptop saya berat. Oke, kita biar rapi aja. Ini kita tulis ini. Saya biasa download aplikasi seperti download Windows, Windows 7, Windows 8, Windows 10 yang ada di data-data saya. Saya downloadnya di Git. Ini to pc.com. Saya udah lihat aplikasi semuanya di get into pc.com. Ini aplikasi ini saya download aplikasi apa aja yang saya perlu downloadnya di situ sini. Kita kan pakai Sony Vegas, kita mau download Sony Vegas, bukan kita mau pakai Sony Vegas ini ya. Mau download Sony Vegas, Sony Vegas. Sony Vegas Pro 15 free download. Ini baru rilis 2 minggu yang lalu. Kalau Sony Vegas Pro 13 saya udah punya nih OS-nya. Ya, saya mau pakai yang terbaru aja. Oke, yang terbaru Sony Vegas Pro 15. Ini OS-nya nih. Ini biasa keterangan atau kalau di itu manual book, tapi ini bukan manual book, tapi nggak tahu namanya apa. Fitur option Vegas, ini fitur-fiturnya yang ada di Sony Vegas. Application which can be used for bla bla bla. Sony Vegas Pro technical setup. System requirement for oh, jadi ini spek yang harus ada. Jadi PC atau laptop harus sesuai spek ini nih kalau pengen pakai Sony Vegas. Operating system saya OS-nya pakai Windows 8 ya, kebetulan ini Windows XP juga bisa, Vista bisa, Windows 7 bisa, Windows 8, 8.1, 10 bisa. Saya kebetulan pakai 8.1, 64 bit memori RAM 4 GB. Saya 4 GB pas banget. Harddisk 500 MB. Nah, udah penuh 500 MB kurang. Harus di upgrade jadi 1 TB. Prosesor 2 GB, prosesor saya udah lumayan Core i3. Free download. Oh, jadi
ini harus ada cracknya juga nih. Ini terah cracknya mah ntar aja, sekarang mah OS nya aja dulu kita download. OS nya kita download dulu. Nah tadi kan klik ini nih, klik download, terus tampilannya gini nih, kita klik here to process. Prosesnya tunggu nih, kalau di jaringan wifi itu harus pakai IDM, kalau ini kan di pakai RDP ya, speednya aja 100 Mbps, jadi nggak usah pakai IDM juga cepet ini mah. No, download berapa ini? Ini berapa sih ukurannya? Oh, pokoknya ini gede tuh. Oh, 443 MB. Ini kita ngedownload 443 MB. Di sini cepet banget boy, lihat aja noh. Ini pakai RDP men. Ya RDP, ini speednya. Speednya lihat ya, speednya 100 Mbps men, pingnya aja 12, jadi ping itu hambatan sinyalnya ada 12, atau kalau itu mah ya itu kan ini downloadnya 204.75 Mbps, ini kecepatan uploadnya nggak tahu nih, belum kelar. Kecepatan uploadnya 283, cepet banget kan. Ini saya pakai RDP buat download sih. Ini video tutorial cara menginstal Sony Vegas. Jika kalian pengen download aja sekalian tutorialnya tuh kan, ini bisa sih di download tapi pakai IDM bisa, berhubung saya nggak pakai IDM. 16 menit 14 menit ya, kalau youtuber terkenal tuh Chandra Leo pakai Sony Vegas, yang lainnya emang enggak, tapi youtuber terkenal yang toolsnya buat editing tuh Sony Vegas, Chandra Leo. Oh ya, kita harus cari crate-nya nih, tapi saya punya crate yang buat nge-crack, kayaknya sih bisa sih crack, karena saya punya OS yang Sony Vegas Pro 13, 12 juga punya, itu pakai crack yang ada cracknya di folder saya. Ini ada cracknya sih. Mana ya? Vegas ini tuh, ini cracknya nih, terus saya coba bisa nggak pakai crack di Sony Vegas Pro 13 crack, ntar kalau saya menginstall ya, insya Allah saya bikin tutorialnya. Sekarang mau download dulu ini OS nya dulu, setelah OS nya baru install ya.
dipotong-potong. Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe ya. Ntar habis ini kan kalian pasti bertanya, bang, kok itu gimana cara mindahin filenya, andaikan file OS-nya udah ini, andaikan file OS ini udah ke download, kan otomatis kesimpannya di folder ini nih, folder RDP. Cara mindahinnya gimana ke PC? Itu ada lagi caranya, ntar saya bikin tutorialnya juga. Oke. Sebelum ini download selesai pasti kelar. Kalau kalian udah kelar ya, ntar dipotong lagi ke video selanjutnya. Thanks ya, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Jika kalian tidak suka video ini, silakan dislike. Jika kalian suka, silakan klik like. Oke. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.